Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita masih lagi sehat, kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki untuk menjadi tetamu Allah di rumahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terus memberi kesihatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan kepada kita untuk terus beribadah. Hari ini cerita tentang kesihatan, tuan-tuan. Saya ada kawan umur lebih kurang dalam 39, 40 tahun. Kira kategori muda lagi lah. Ya. Tapi sedihlah, kawan baik. Sekarang ni berada di hospital sebab keserangan strok. Ya, sekarang ni jangan main-main. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah pangkat-pangkat bapa saya sehat walafiat. Ya, maksud gagah nak pergi masjid. Itulah macam kami generasi-generasi yang setakat ni kena belajarlah macam mana cara nak jaga kesihatan. Sekarang ni macam-macam apa kata orang tu, dia punya budaya makan. Sekarang ni dekat internet orang sibuk. Dia masak makanan, dia buat live. Oh, dia makan banyak betul dia makan. Makanan yang kita kata doktor tengok makanan tak sihat lah. Tapi yang tonton tu ramai. Orang suka tengok. Dia makan, makan mi lah, makan tu lah. Oh, perempuan lakinya. Oh, jadi sekarang ni kalau nak jadi famous dekat media sosial, dia buat konten macam tu. Ya, oh, jadi orang tengok tu lecur lah lidah tu. Oh, seronok makan. Tapi dalam masa yang sama, kita ni kena perhatikan jugalah makan-makan ni. Macam saya pun dah start 40 tahun ni, 40 lebih ni, dah start ketua. Bila start ketua ni, macam-macam start, bila medical check up, kolesterolnya, uric acidnya, macam-macam. Ya, jadi sebagai satu peringatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan kepada kita, kita hargai. Maksudnya dengan kesihatan yang ada ni, kita jaga baik-baik dan kita gunakan kesihatan, nikmat kesihatan untuk kita beribadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab 40 hadis fardu ain, ya, yang dikarang oleh al-Imam Abu Al-Hasan Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah taala. Yang mana alhamdulillah kita dah ada skrin keluar dekat sana. Okeylah, ada kan. Ya, yang sini itu belum diizinkan Allah. Mungkin ada silap teknik. Terima kasih pada pihak masjid menyediakan fasiliti ini. Jadi nampak satu pun okeylah, boleh kongsi-kongsi dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pengajian seperti ini dapat kita teruskan. Kita manfaatkan teknologi yang ada dan manfaatkan siapa yang hadir. Ya, dia bukan apa tuan-tuan, bila kita ada skrin macam ni, orang zaman sekarang dia tak payah salin, dia ambil gambar je. Ambil gambar untuk simpanan dia. Betul tak? Ya. Baik. Jadi kita sudah belajar beberapa hadis, yang mana mungkin siapa yang tak sempat tengok bagaimana fadilat mempelajari ilmu hadis. Yang mana Nabi SAW sebut siapa yang hafal 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kelompok fuqaha, iaitu ahli fiqh dan ulama. Sebab tu ulama-ulama dikarang kitab hadis 40. Pasal apa? Inilah antaranya fadilat
yang diriwayatkan. Dan ada beberapa riwayat lain, siapa yang hafal, beramal 40 hadis, dia akan dibangkitkan dengan para ulama. Dia dibangkitkan sebagai seorang ulama pun dia juga. Ada juga riwayat yang mengatakan siapa yang hafal 40 hadis, maka pada hari kiamat Nabi kata, aku sebagai pemberi syafaat dan aku memberi penyaksian kepadanya. Penyaksian apa? Penyaksian keimanan untuk melayakkan dirinya masuk ke syurga Allah. Ya. Dan ada beberapa riwayat, walaupun riwayat hadis ni dhaif, tetapi jalannya banyak, sanadnya banyak, sebagian ulama kata dia menaikkan martabat kepada martabat hasan. Sebagian ulama kata. Dan Imam Nawawi kata hadis ni kekal dhaif, sanadnya lemah, tetapi boleh diamalkan. Sebab apa? Termasuk dalam kategori hadis ringan. Ya, hadis yang lemahnya ringan. Jadi bila sebut tentang hadis lemah ni, kita jangan samakan dia seperti hadis palsu. Nah, hadis palsu ni dia berbeza sama sekali, sebab ia adalah penipuan, pemalsuan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis dhaif, kebarangkalian daripada Nabi masih lagi besar. Cuma ada sedikit kecacatan pada sanadnya. Tetapi satu kesilapan sebahagian daripada penuntut ilmu pada zaman sekarang, dia samakan hadis-hadis dhaif dengan hadis-hadis palsu. Sebab itu Imam Nawawi sebut dalam muqaddimah hadis 40, dia kata sepakat para ulama salaf dan khalaf, ulama pada zamannya dan ulama sebelum beliau, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahawa beramal dengan hadis dhaif ni diharuskan, dibolehkan pada fadhail amal. Sebab itu kalau kita tengok banyak hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab-kitab hadis, Imam Bukhari sekalipun, cerita tentang akhlak, cerita tentang fadilat zikir, fadilat selawat, walaupun sanadnya sedikit lemah, tetapi ulama masukkan untuk beramal. Cuma ulama kata hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan atas tujuan urusan akidah, perbahasan akidah, cerita tentang benda-benda gaib seperti alam kubur, alam akhirat, itu kena hadis sahih. Cerita dalam syurga mesti hadis sahih. Macam mana malaikat turun bawa wahyu bagi pada Nabi, ya, cerita bagaimana dialog dan sebagainya, perkara yang benda kita tak boleh nampak, dia mesti wajib hadis sahih. Begitu juga bab berkaitan dengan hukum hakam, wajib, sunat, apakah hukum dia begini, maka dia kena hadis sahih. Tapi hadis berkaitan dengan fadilat-fadilat beramal, fadilat salat, fadilat zikir, fadilat surah-surah Al-Quran dan sebagainya, itu boleh digalakkan kita beramal dengan hadis dhaif. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai sedikit mukadimah untuk pengajaran kita. Ya, pada hadis yang lalu kita belajar tentang kepentingan beramal soleh. Ya, pada hadis yang kedua, Nabi SAW mengajar kita tentang istiqamah. Istiqamah sebaik mungkin. Ya, Nabi SAW sebut istiqimu walan tuhsu. Ya, Nabi kata istiqamah. Istiqamah itu berada di jalan lurus dalam agama. Dan kamu tidak akan mampu melaksanakan, walan tuhsu, kamu tidak akan mampu melaksanakan ibadah secara sempurna. Maksudnya Nabi SAW nak cerita dekat kita, beribadah tu ikut jalan yang betul, ikut cara yang betul. Kalau nak ibadah, ikut cara yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran dan diajar oleh sunnah Nabi SAW. Itu istiqamah. Dan Nabi kata walan tuhsu, kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah secara sempurna. Betul pun. Tidak ada siapa di antara kita yang boleh mampu beribadah secara sempurna kecuali Rasulullah. Kita ni manusia biasa. Kita tadi solat subuh, saya. Ya, kita cuba khusyuk, kita cuba bawa solat kita dengan cara yang terbaik. Ada je gangguan syaitan tu, kita terlari sedikit khusyuk kita. Termasuk perkara-perkara duniawi. Maksudnya kita cuba the best macam mana sekalipun, tak mungkin dapat semampunya. Ya, namun dalam erti kata, istiqamah perlu dilakukan, diteruskan, jangan ditinggalkan kita rasa sebab ibadah kita tak sempurna. Ya, sebab tu antara kata-kata kitab Al-Hikam,
Ibnu Atta'illah As-Sakandari, dia kata, jangan disebabkan ibadah kamu tidak sempurna, kamu tinggalkan ibadah. Sebab apa Nabi kata, jangan, kamu takkan sempurna sebagai manusia biasa, tetapi lakukan sebaik mungkin. Sebab itu ada orang dia kata, ustaz, saya ni bila beribadah ni, bila sembahyang, tak boleh nak khusyuk sepenuhnya. Saya kata, biasalah tu. Itu biasa. Ya. Dan saya tanya balik, depend on your definition of khusyuk. Apa definisi khusyuk? Dia kata, khusyuk ni, sembahyang tu, kita tumpu tak sedar keliling kita. Oh, tak mungkin lah. Itu kalau kita nak berada dalam suasana keliling kita, kita tak sedar, itu tidur nama dia. Ha, kalau tidur ya, kita tak sedar keliling kita. Maksudnya definisi khusyuk tu bukan macam tu. Ya. Nabi tengah sembahyang pun Nabi nampak para sahabat buat apa lepas sembahyang Nabi tegur. Kan ada banyak riwayat. Ada sahabat Nabi bila Nabi dah nak takbir ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat dia punya dada ke depan. Saf tak lurus. Nabi tak jadi angkat takbir. Nabi suruh dia luruskan saf. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ketika Nabi salat, Nabi dengar bacaan para sahabat. Nabi tengah sembahyang, ada sahabat dia baca Fatihah dan dia baca surah. Lepas sembahyang Nabi tegur. Ya. Siapa tadi yang baca surah? Saya Rasulullah. Lain kali nak baca, baca Fatihah saja, Nabi kata. Tak payah baca surah. Itulah hukum yang dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i. Ya, kalau imam baca Fatihah surah, kita sunat baca, kita wajib baca Fatihah saja. Dan ada juga sebahagian sahabat ketika dia solat, ada seorang sahabat tu sembahyang, tangan dia bergerak-gerak. Nabi nampak. Lepas sembahyang Nabi tegur, siapa tangan gerak-gerak tadi? Aku Rasulullah. Nabi kata, jangan sembahyang tangan kamu seperti ekor kuda. Tahu ekor kuda? Ekor kuda kan dia duduk tak diam, gerak, ya betul tak? Jadi Nabi kata solat kena khusyuk, kena tetap. Ya, jangan bergerak-gerak, Nabi kata. Ya. Dan ada juga sahabat Nabi tengah sembahyang dan ketika Nabi rukuk dia lambat datang. Ya, ada seorang sahabat namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tengah sembahyang dia masuk sebagai masbuk. Ketika itu Nabi sedang rukuk. Dia tengok Nabi tengah rukuk, tak sempat nak sok saf lagi, dia terus rukuk di mana tempat dia berdiri. Maksudnya dia tak nak tinggal rakaat. Nabi nampak. Lepas sembahyang Nabi kata, siapa yang buat tadi rukuk sebelum masuk saf? Maka Abu Bakar berkata, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi kata, semoga Allah menambah kesungguhan kamu. Maksudnya kesungguhan dia nak dapatkan fadilat, tidak mahu tinggal saf ataupun tinggal rakaat. Nabi kata, semoga semangat ini Allah tambah lagi. Dan Nabi kata, wala ta'ud, tapi lain kali jangan buat lagi. Lain kali kalau masbuk, macam mana sekalipun masuk saf dulu, barulah takbir. Jangan, tak apalah tinggal rakaat ke tak apa, yang penting masuk saf dulu, Nabi kata. Macam tu. So, Nabi tengah sembahyang, berdasarkan riwayat yang saya sebutkan tadi, Nabi nampak. Tapi orang tanya pula, Nabi sembahyang pandang depan, macam mana Nabi nampak? Nabi kata pada para sahabat, sesungguhnya aku nampak apa yang kalian lakukan di belakang aku. Ada dalam hadis sahih Muslim. Ya, macam mana? Wallahu a'lam. Nabi bukan insan biasa. Nabi ada banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi ada mukjizat. Nabi boleh nampak daripada belakang ke ataupun Allah bagi skrin Nabi seorang saja yang nampak, mungkin melalui wahyu ke, wallahu a'lam. Yang penting ada mukjizat, ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk memantau sifat-sifat ataupun amalan-amalan salat baginda, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi salat, Nabi perasan, Nabi nampak. Bukanlah khusyuk tu kita tak sedar langsung. Bukan, dia bukan macam tu. Ya, khusyuk ni muraqabah. Muraqabah dalam keadaan kita merasakan bahawa kita dekat dengan Allah. Muraqabah maksudnya kita salat dalam keadaan kita merasakan Allah sentiasa memerhatikan kita. Itu nama dia. Ataupun dalam konsep yang lain, maksud khusyuk di dalam salat, kita membawa konsep ihsan. Apa ihsan? Ketika mana Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Maksud ihsan iaitu kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu merasakan kamu seolah-olah melihat Allah atau Allah melihat kamu. Itu maksud di ihsan. Kita beribadah, kita hidup di dunia ini, kita merasakan kita dapat melihat Allah. Tapi konsep melihat Allah tak adalah kita bayangkan Allah tu berjisim, bertempat, beranggota, tidaklah. Ya. Ataupun kita bayangkan Allah sedang mengatur ataupun kontrol dan melihat tindak tanduk kita. Contoh kalau kita masuk kerja, kalau saya masuk ofis, duduk dalam ofis depan komputer, bos duduk sebelah, berdiri. Ha, macam tu. Ya. Bayang nak buat kerja dekat meja kita, bos duduk sebelah. Duduk sebelah bukan duduk buat kerja dia, dia perhatikan kita macam tu aje. Saya rasa kalau bos duduk sebelah saya, saya tak ada buat kerja lain. Tak ada masa nak tengok WhatsApp, tak ada tuan-tuan. Nak tengok Facebook ke, nak balas WhatsApp dengan isteri ke, anak-anak, tak ada. Kok memang konsentrate buat kerja. Khusyuklah tuan-tuan. Bos kata kerja ni siap 3 hari. Bila bos duduk sebelah, tak payah tunggu 3 hari, 3 jam dah siap. Ha, macam tu. Ha, itu konsep muraqabah dalam salat. Bila kita dapat bawa konsep bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita, Allah melihat kualiti salat kita, maka datang rasa khusyuk, datang rasa takut, datang risau akan azab Allah. Ha, dan ada juga ulama-ulama kata, ada tips-tips bagaimana cara nak khusyuk itu sendiri. Ya, dalam kitab Al-Khusyuk fi Salah, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang mana Nabi SAW dia kata dalam kitab tu, antara tips kita nak khusyuk dalam solat seperti mana yang dilakukan oleh para salaf, kita memahami bacaan-bacaan dalam solat, kita hayati zikir-zikir di dalamnya, kita faham maksud doa iftitah, kita cuba faham menyelami maksud-maksud surah Al-Fatihah dan baca surah-surah lazim dalam zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita faham dan kita cuba hayati, kita bawa diri kita dan hati kita, insya-Allah, insya-Allah boleh membantu kita. Ya, dan kita menghayati bacaan Al-Quran yang dibawa oleh ataupun dibaca oleh imam. Nah, dan tak semua boleh faham, ya. Kalau yang tak faham bacaan Al-Quran yang dibawa oleh imam, kita buat-buat faham. Kita buat-buat faham. Buat-buat faham macam mana? Yalah, kita boleh tanamkan konsep takutkan kepada Allah. Tengah semayang tu kita fikir, kalaulah lepas semayang ni aku mati. Bayangkan kita sekarang dalam kubur berseorangan. Ha, tu secara automatik boleh membantu untuk kita bersedia, ha, supaya membawa solat kita dalam keadaan berkualiti. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa'lamu anna afdhal a'malikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya amalan kamu yang paling baik, ataupun ketahuilah bahawa sebaik-baik amalan ialah solat. Amalan ni ada banyak jenis. Solat, sedekah, zikir, baca Al-Quran, apa lagi? Ya, wakaf. Apa lagi tuan-tuan? Banyaklah. Umrah, haji. So Nabi kata amalan yang paling baik adalah solat. Ha, itu yang paling tinggi, paling besar. Ha, sebab itu kalau kita tengok dalam rukun Islam yang jatuh stage kedua selepas syahadah, solat. Ya, rukun iman, rukun Islam ada lima. Pertama syahadah, dua kalimah syahadah. Itu sebagai ikrar kita ni beriman pada Allah. Kita ni orang Islam, kita ni orang mukmin. Ya. Selepas solat tu dia jatuh, selepas syahadah dia jatuh solat. Dia tak cerita zakat ke puasa, tidak. Ha, ini. Ha, jadi maksud kita kata amalan yang terbaik adalah solat. Itu yang terbaik. Nabi nak cerita kat kita paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah solat. Ha, tapi bukan bermakna kita tumpu pada solat saja, tidak. Amalan lain tak buat. No, bukan macam tu. Ya. Oh, solat bagus. Jadi aku nak solat sunat saja, tak nak berzikir, tak nak baca Al-Quran, tak nak sedekah. Oh, tak boleh macam tu. Ya. Ha, kena bahagi-bahagi kan. Ha, cuma ada orang dia nak lebihkan solat. Ada orang dia nak lebihkan puasa. Ada orang dia lebihkan macam ni. Ada orang dia tak rajin puasa tapi dia lebihkan bacaan Al-Quran. Macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Dia tak banyak berpuasa, puasa jarang-jarang. Puasa sunatlah. Ya. Sampai anak murid bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa tak banyak puasa pun?" Oh, berani anak murid dia tanya, ya. Dia kata, "Aku memang tak banyak puasa tapi dia suka lebihkan bacaan Al-Quran."
Dia banyak baca Al-Quran, banyak solat. Ya. Ada orang macam tu. Ada orang dia ibadah lain tak kuat, tapi puasa Isnin Khamis, wah, konsisten tiap minggu. Subhanallah. Hari-hari putih dia puasa. Tapi bab solat tak berapa sangat. Ha, ikut kemampuan lah tuan-tuan. Ya. Ha, jadi Nabi kata dalam banyak-banyak ibadah, yang paling besar pahalanya, yang paling afdal adalah solat. Ha, dalam yang solat yang paling afdal, solat fardu 5 waktu. Ha, itu paling afdal. Dalam banyak-banyak solat fardu 5 waktu, yang ranking nombor 1, ya, ulama berselisih pendapat. Ya, ada kata subuh, ada kata isyak, dan ada kata asar dan sebagainya. Ya, yang muktabat subuh yang nombor 1 sekali. Ya, kemudian solat sunat. Nah, solat sunat yang paling afdal, yang paling utama, solat sunat rawatib. Nah, solat sunat rawatib ni adalah solat sunat yang paling afdal. Nah, ya, ada banyak lagi tuan-tuan yang boleh kita adaptasi dan kita boleh faham untuk kita lihat dari segi sudut maksud apakah ibadah-ibadah sunnah itu sendiri. Dan banyak sekali fadilat Nabi ceritakan tentang solat sunat, solat duha, apa kelebihan dia, ya, solat witir, macam-macam kelebihan, dan begitu juga solat sunat rawatib ada juga kelebihan, solat sunat fajar ada kelebihan, macam-macam. Ya, nah, antara yang menarik seperti mana pernah disebutkan sebelum ini, Nabi SAW sabda, man sallat data asyarata rakatan fi yawmin wa laylah banallahu lahu jannatan banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi bersabda, sesiapa yang solat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, solat sunat ya, 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bina dia satu istana di dalam syurga. Nampak? Tuan-tuan, insyaAllah saya yakin ahli jemaah ni memang paling kurang 14 ke 16 ke. Ya. Rawatib dah berapa dah tuan-tuan? Rawatib dan bukan rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Dah 12 dah. 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelum tu. Belum lagi tahajud, belum tu apa lagi. Ya, wah, banyak dah sebenarnya. So satu hari cukup 12, paling kurang satu istana Allah bina. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan Nabi kata, wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minun. Dan sesungguhnya ya, bahawa seseorang itu tidak menjaga wuduknya melainkan orang mukmin. Ha, kita disunatkan walaupun tidak beribadah, kita nak pergi shopping complex ke, nak pergi berjoging ke, nak pergi mana-manalah, jaga wuduk. Ha, itu sunat. Digalakkan untuk kita berbuat begitu. Kerana apa? Ia sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, jadi adakah ia sebagai satu kewajipan? Bukan satu kewajipan, tapi satu fadilat, kelebihan siapa beramal untuk menjaga wuduknya. Tapi kalau dia tak jaga wuduk macam mana? Tak apa, tak ada masalah. Ya, tidak memberi apa-apa kesan. Ha, jadi kelebihan orang sentiasa menjaga wuduk ni senang. Ya. Kalau dia nak berhenti sembahyang, dah ada wuduk dah. Ataupun dia nak berzikir, ketika berzikir ataupun baca Al-Quran tanpa pegang Al-Quran, disunatkan kita berwuduk. So kita dah senang berwuduk. Jadi memudahkan urusan sebenarnya. Dan itu pada hakikatnya, menjaga wuduk pada setiap waktu, ia merupakan sunnah Nabi SAW. Hatta sebelum tidur sekalipun. Ya, sebelum tidur berwuduk. Macam tu sekali Nabi SAW ajar kita. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Baik. Pelajaran daripada hadis, istiqamah bermakna tetap pada agama Allah. Maksudnya ibadah ni tuan-tuan kena ikut jalan Al-Quran dan sunnah Nabi dan kalam para ulama. Tak boleh kita nak terjemahkan ibadah itu dengan sesuka hati. Ada satu kelompok ni yang dah terkenal sekarang ni, dia duk jajur amalan makrifat hakikat sekarang ni. Makrifat hakikat ni ajaran tasawuf. Ya, tetapi dinodai oleh penunggang-penunggang tasawuf. Dia merosakkan agama, merosakkan ajaran tasawuf. Ajaran ni, ya, dia bawa pentafsiran sendirilah. Macam contoh ajaran-ajaran, kalau tuan-tuan nampak dekat internet sekarang yang famous sekarang ni, dia macam contoh ajaran lepat, Wan Hizam yang sudah diwartakan sesat, dia bawa ilmu tasawuf yang batini.
Ya, antara ajaran-ajaran batini ni tuan-tuan, dia tafsirkan Al-Quran sesuka hati. Ya, dia ambil Al-Quran sesuka hati dia dan dia tafsirkan sesuka hati. Sebagai contoh, ajaran batini ni dia bawa tafsiran, dia kata fawailul lil musallin. Ini nak ceritalah bahawa nak beragama, ikut agama betul-betul, ikut ajaran Nabi, ikut ajaran para sahabat, ikut ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan sesuka hati. Kalau nak tafsir Al-Quran, buka tafsiran para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang faham Al-Quran dan sunnah. Nampak? Jadi dia ni golongan batini, dia bawa ayat Al-Quran fawailul lil musallin, celakalah orang yang mengerjakan solat. Alladzina hum fi salatihim sahun, yang mana mereka lalai dalam mengerjakan solat. Macam tu sekali. Ya, tapi dia tafsir macam mana? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang mengerjakan solat. Apakah yang dimaksudkan di situ? Yang mana mereka lalai di dalam solat. Dia kata lalai yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah orang yang tak khusyuk dalam solat. Allahu akbar. Habis tu kita yang sembahyang tak khusyuk kadang-kadang tu celaka. Eh tak. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dia nak bawa kepada ideologi pengajaran, daripada kita solat kena celaka dengan Allah, kena hina dengan Allah, kena azab dengan Allah sebab tak khusyuk, so tak payah sembahyang lah. Dia pusing macam tu. Dia tafsir sesuka hati tuan-tuan. Dia kata kita kalau sembahyang tak sampai tahap khusyuk, kita termasuk golongan yang lalai di dalam solat. So daripada lalai, kita akan masuk ke dalam neraka wail ataupun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada solat kena laknat, daripada solat yang lalai masuk ke neraka, baik ayah solat. Nah, ini ajaran batini, mentafsirkan Al-Quran sesuka hati. Sedangkan dalam Al-Quran, kalau kita buka tafsir Tabari, kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita buka tafsir Qurtubi, bagaimana kata ulama yang dimaksudkan lalai di dalam solat. Lalai maksudnya apa? Orang yang lalai dengan duniawi sehingga meninggalkan solat, keluar daripada waktunya. Contoh Zuhur kan, Zuhur masuk pukul 1.22, duk lalai main game, duk lalai dengan duniawi, sibuk dengan kerja, sampai habis waktu Zuhur tu dia tak solat-solat, ataupun dah habis waktu solat baru dia nak sembahyang. Itu dinamakan mereka yang lalai. Lalai sehingga terkeluar solat itu daripada waktunya. Itu tafsiran yang paling banyak dibawa oleh ulama salaf. So kalau kita nak faham Al-Quran, tak boleh kita membawa dalam dimensi kita sendiri. Perlu kita rujuk kepada tafsir. Kalau ustaz yang mengajar tafsir tu, dia ada rujukan dia sendiri. Rujukan apa? Tafsir Qurtubi ke, tafsir Ibn Kathir ke, ataupun tafsir modern daripada ulama mu'tabar dan sebagainya. Ha, jadi ini membantu kita untuk memahami kalam Allah yang sebenar. Kalau kita tak ada satu method yang betul, ikut cara yang betul, maka ramai akan mentafsirkan Al-Quran dan hadis sesuka hati, tuan-tuan. Ya? Nah, baik. Istiqamah dalam agama mengundang ganjaran yang sangat besar. Ya, hadis menjelaskan bahawa salat merupakan sebaik-baik amalan di sisi Allah berbanding ibadah-ibadah lain. Ya? Bersuci sebahagian dari tanda keimanan. Nah, bersuci ni, kalau kita bersuci, berwuduk, tanda keimanan. Maksudnya apa? Tuan-tuan berwuduk. Kerana apa? Itulah tanda keimanan kita. Kita berwuduk pasal apa? Sebab kita beriman pada Allah. Kita yakin dengan fadilat dan kita yakin dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita suruh orang bukan Islam berwuduk, dia tak nak. Pasal apa? Dia tak ada iman. Dia buat apa wuduk? Kita berwuduk pasal apa? Ha, ini syarat sah solat. Kita berwuduk ada pahalanya. Kita berwuduk sebab menggugurkan dosa kita atas keimanan. Ya. Dan pengajaran kelima, disunatkan sentiasa menjaga wuduk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa lagi tuan-tuan. Insya-Allah kita baca hadis yang ketiga daripada hadis 40. Baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau biqadri al-muddi wa yaghtasilu biqadri as-sa'i. Rawahu Ahmad wa rawahu Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwuduk dengan kadar air satu mud, iaitu satu cupak.
dan mandi dengan kadar air satu sa', yaitu satu gantang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi hadis riwayat Ahmad daripada sanad Sayyidah Aisyah. Manakala riwayat Bukhari dan Muslim melalui sanad berbeza daripada Sayyidina Anas bin Malik. Nah, tapi hadisnya sama, tuan-tuan. Ya. Nah, jadi tadi cerita tentang kelebihan solat, kelebihan menjaga wudu, kelebihan kita beristiqamah dalam ibadah. Dan hadis ketiga, Al-Imam At-Tusi rahimahullahu taala dimasukkan. Nah, cerita pun 40 hadis fardu ain. So wuduk ni termasuk dalam urusan fardu ain. Maka hadis yang ketiga ni cerita tentang berapakah kadar air wuduk yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah kata Nabi berwuduk dengan kadar air satu cupak. Nah, satu cupak berapa banyak ni? Dia satu telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang macam 3 suku daripada air mineral ni. Ya, tapi kita tengok sedikit ya, macam tak masuk akal. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita amalkan betul-betul, cukup tuan-tuan. Satu botol mineral ni kalau kita berwuduk ikut cara Nabi betul-betul berjimat, cukup. Ya. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan kadar air satu sa', satu gantang. Satu gantang tu lebih kurang satu gayung. Nampak? Kita ni beza tuan-tuan. Kita kalau mandi tu tak tahulah berapa baldi lah, termasuklah saya sendiri. Kalau kita duduk kawasan perumahan ni mungkin tak tahulah titik air kan. Waktu subuh-subuh kita bangun nak pergi wuduk nak mandi tu, jiran sebelah mandi. Dia mandi tu dia punya dentuman air tu macam bunyi bom, bush. Oh, banyak air dia guna kan eh? Kita ni banyak membazir sebenarnya, tapi Nabi sangat sangat teliti dalam penggunaan air. Ya. Seolah-olah Al-Imam At-Tusi dimasukkan hadis ni tentang kepentingan kita menjaga air dalam berwuduk. Ya. Sebab itu ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata makruh membazir air ketika wuduk. Orang yang berwuduk dengan pembaziran air hukumnya makruh. Wah, ya. Maksudnya berlebih-lebihan. Apakah makruh di sini? Adakah wuduk kita batal? Wuduk tak batal sebab makruh ni bukan haram. Maksudnya kalau dia buat makruh tak batal wuduknya dan tidaklah dijatuhkan dosa. Tetapi ulama menyebut ya, inna fi'lal makruhat tafutul fadilah. Maksudnya sesungguhnya melakukan perkara-perkara makruh di dalam ibadah maka dia akan meluputkan fadilat-fadilat ibadah itu sendiri. Nampak? Ya, contoh kalau kita solat berjemaah, kita buat benda-benda yang makruh. Maka hukumnya apa? Hukumnya luput fadilat. Sah-sah tapi pahalanya kurang. Fadilatnya kurang. So kita berwuduk nakkan pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama kita berwuduk membazir air. Bila membazir air, maka fadilat wuduk itu kurang, tak banyak. Rugilah dari segi sudut pahala, ya. Jadi dan Nabi pun kalau mandi kadar satu gayung air. Maksudnya Nabi berjimat sekadar untuk meratakan air, ya. Kita basuh kepala satu gayung, basuh sebelah tangan satu gayung, kiri satu gayung, badan sebelah satu gayung, beberapa gayung-gayung tuan-tuan, ya. Tapi tak apalah, kita mungkin tak boleh nak ikut exactly macam Nabi, sekurang-kurangnya kita boleh belajar jimat sedikit demi sedikit. Kalau berwuduk tu kita buka sikit kecil air ke, jangan buka besar-besar kan. Bila buka besar-besar tu dia yang menyebabkan dia membazir. Bayangkan kalau kita buka besar-besar tu, kita tadah air, kita sapu muka, kan bila kita sapu muka tu ambil masa kan? Ambil masa. Ketika sapu tu air mengalir. Bayangkan kalau kita letak, ketika kita sapu muka tu, air tu terbiar buka, kita tadah air tu, berapa banyak dapat? Kan? Banyak membazir sebenarnya. Ya? Saya bawa satu riwayat yang lain. Ya, an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad wa yatawaddau bil-mud, muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mandi dengan kadar air satu sa', iaitu satu gantang, kepada 5 cupak ataupun 5 mud. Maksudnya Nabi kadang-kadang
dia berwudu ataupun mandi dengan kadar lebih daripada satu gantang. Kadang-kadang satu gantang, kadang-kadang lebih sedikit. So hadis ini Imam Syafi'i kata, kalau kita nak mandi wajib, bukanlah ikut kadar satu gantang tu kewajiban. Boleh kita nak lebihkan ikut keperluan kita. Mungkin satu gantang tak cukup, mungkin kita dua gantang dan sebagainya. Tapi okeylah. Cuma jangan terlalu berlebih-lebihan ataupun keterlaluan, itu yang tak boleh. Dan begitu juga Nabi SAW berwuduk dengan kadar satu air ataupun satu mud ataupun satu cupa. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat pensyariatan berwuduk ni, kita kena berjimat dan jangan membazir air. Kalau macam kita tengok macam sebelum PKP lah, saya bertugas dekat Putrajaya. Kalau sembahyang dekat Masjid Besi tu, dia punya bila berwuduk tu ramai-ramai beratur, kita nampak air yang mengalir tu macam sungai. Orang yang berwuduk tu sekali dibuka air tu, berderas air turun. Dia kalau boleh buka sampai habis. Kalau boleh dia nak cabut kepala tu, pilih tu. Macam tu sekali. Ya, tak salah kalau kita nak pakai kepala tu. Kalau kita buka sikit kecil tu okey lah kan. Ya, itu membadai. Sebab apa? Sayang. Saya rasa AJK-AJK masjid ni pun banyak spend duit untuk bayar air bulanan untuk Masjid Taqwa ni. Ya, mungkin PKP ni tak banyak lah. Mungkin ramai yang sudah berwuduk daripada rumah. Tapi sebelum PKP ni yang berwuduk menggunakan air. Ya, air yang untuk bayaran macam wakaf lah tuan-tuan. Pembaziran dan sebagainya. So bila berwuduk tu, air yang mengalir tu banyak sangat macam sungai. Wah, ini satu sikap yang perlu kita ubah lah sebenarnya ya. Bahawa dalam kita beribadah, kita tinggalkan benda-benda yang makruh. Pasal apa? Dia mengurangkan ibadah, mengurangkan fadilat. Contoh, kalau kita kata berwuduk ni. Berwuduk ni ibadah. Jelas. Berwuduk dapat pahala. Berwuduk menggugurkan dosa. Berwuduk ini mengangkat martabat kita, tuan-tuan. Dan ini menunjukkan wuduk ini dan mandi wajib ini adalah ibadah. Tapi kalau kita susuli dengan perbuatan makruh, dia mengurangkan pahala. So kita rugi dekat situ, tuan-tuan. Ya. Dan ada juga yang mengatakan, ya, ada juga yang mengatakan bahawa kita ni kalau air banyak, alah, zaman Nabi air tak banyak. Tapi zaman kita ni air banyak, kenapa nak kedekut sangat? Bukan isu tu, tuan-tuan. Kalau kita nak kata banyaknya air, kita boleh membazir air, adakah bermaksud kita ni banyak duit boleh membazir duit? Tak juga. Sebab apa? Ada alasan yang pernah saya dengar masyarakat kita dikata, ustaz, kenapa nak tahan-tahan air sangat? Kita Malaysia ni air banyak. Sampai banjir. Banjir lah kan. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita nak tahan-tahan air ni? Dia bukan isu tu, tuan-tuan. Banyak ke sedikit, tetap penjimatan itulah sifat orang yang beriman. Kalau itu alasan yang digunakan, bagaimana kalau orang ada jutaan duit, ribuan duit, ratusan ribu? Adakah dia ni banyak duit, kena membazir, spend sana, spend sini? No. Kena berimat, beringat di hari tua. Perlu ada duit untuk diwarisi oleh anak-anak, ada duit untuk zakat, ada duit untuk sedekah dan sebagainya. Nah, itu kita kena ingat. Ya? Ada satu hadis yang tak termasuk dalam silibus hadis 40 ni. Saya baca satu hadis, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'd wa huwa yatawaddau fa qala ma hadha as-sarf ya Sa'd, qala afi al-wudu'i sarf, qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin, rahu Ahmad wa ibn Majah. Baik, Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang berwuduk. Lalu baginda bersabda, "Apakah pembaziran ini wahai Sa'ad?" Dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas berwuduk dengan air yang banyak. So Nabi tak senang hati. Nabi pun tegur Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, pembaziran apakah ini? Tak bagus ni." Ini bukan satu sikap yang bagus. Kata Nabi SAW. Maka Sa'ad menjawab balik, adakah pada wuduk itu pembaziran? Seolah-olah, yalah, dia tanya balik pada Nabi. Rasulullah, ini kan wuduk, kenapa nak berkira sangat? Adakah wuduk ni ada pembaziran? Ibadah kot. Macam tu lah kan. Macam orang kita kata, alah, kat Malaysia ni air banyak, kenapa nak berkira? Lebih kurang macam tu lah.
Maka Nabi SAW bersabda, ya, walaupun kau di dalam sungai yang mengalir. Nampak? Dia bukan isu air banyak atau tidak, tetapi sikap berjimat cermat, beringat, itulah sifat orang mukmin. Nabi kata tak kiralah banyak air ke tak banyak air, tetapi walaupun kamu berwuduk dalam air sungai. Bayangkan kita duduk dalam sungai, kita berdiri di tepi sungai, kita berwuduk pun Nabi kata kena berjimat cermat, tak boleh membazir. Sebab ini didikan, ya, didikan sebagai satu positif dalam pendidikan. Kalau dekat tempat air banyak kita boleh berjimat, apatah lagi tempat air tak banyak. Nah, Islam mengajar kita berjimat cermat, beringat sentiasa, sentiasa mensyukuri nikmat Allah, guna ikut keperluan, bukan pembaziran. Sama jugalah dengan duit yang ada. Bukanlah duit itu jutawan, maka seseorang itu diberi lesen untuk membelanjakan sesuka hati. Boleh dia nak belanja, tapi dia sendiri yang rugi. Dia sendiri yang kata, Allah mak menyesal aku belanja tak kawal, boros sana, boros sini, lalas apa-apa ke dana. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap berjimat cermat itu tak kira di mana saja kita berada, mewah air ataupun tidak. Tetapi inilah yang Nabi tegaskan, bahawa Nabi tak suka Sa'ad bin Abi Waqqas membazirkan air. Ya, kalau tuan-tuan ada masa boleh cari dekat YouTube video saya, saya rakamkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diambil daripada hadis, dia senaraikan sifat wuduk Nabi di dalam kitab-kitab fiqah dan juga berdasarkan hadis sahih. Bagaimana yang dimaksudkan Nabi berwuduk dengan satu botol air mineral. Tiga suku tuan-tuan, tak cukup. Dua tiga suku macam tu air mineral, bagaimana saya tunjukkan dalam YouTube, berjaya, mudah untuk kita lakukan. Ya, boleh. Ya, cuma kadang-kadang benda tu kita nak praktik, kita tak biasa. Kita kena biasa sikit-sikit lah. Ya, mungkin kita tak berjimat terus banyak ni. Mungkin kalau biasa kita pakai banyak, kita kurang sedikit, lama-lama sedikit. Lama-lama biasalah. Tapi kalau kita tak cuba dari sekarang, dia tidak akan jadi terbiasalah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, boleh cari type nama saya. Lepas tu sebelah tu type wuduk. Nanti keluarlah video saya, sifat wuduk Nabi SAW, bagaimana kita berwuduk dengan menggunakan gayung, guna sebanyak suku gayung saja. Ya, bagaimana wuduk yang menjimatkan untuk kita mencapai tahap afdaliyah dalam ibadah wuduk itu sendiri. Dan saya juga tunjuk bagaimana kita berwuduk dengan menggunakan air paip dengan kadar yang sedikit, tidak perlu buka besar-besar. Cuma kadang-kadang sikap sebahagian kita ni, orang kita dia buka air besar-besar pasal apa? Kalau kecil tak puas. Dia sebenarnya bukan puas tak puas, tapi sebab mentaliti kita. Sebenarnya sikit pun sudah boleh meratakan air dan menepati syarat-syarat dan rukun sah wuduk itu sendiri. Cuma kadang-kadang kita kata, sikit ni sah ke tak sah? Dia cuma mentaliti kita saja. Sebab itu perlu dibiasakan, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hadis, ya, wajib berwuduk dengan air mutlak. Ya, tak boleh berwuduk dengan air sirap. Nabi pun berwuduk dengan air mutlak. Ya, air paip, air sungai, air hujan. Ya, kita tak berwuduk dengan air sabun. Ada orang kata, ustaz, boleh tak kalau kita mandi junub dengan air sabun? Kita air itu kita campur sabun, kita mandi junub. Tak sah sebab dia bukan air mutlak. Ya, sebab apa dalam hadis Nabi berwuduk dan mandi junub dengan air mutlak. Tapi kalau sebelum nak mandi junub tu kita sabun dulu ke, lepas tu kita nak bilas dengan air mutlak, itu boleh lah, tak ada masalah kan. Ya, tapi kalau semata-mata dengan air sabun, tak boleh. Ya, tidak sah bertayamum tanpa keuzuran. Maksudnya kalau ada air, berwuduk. Ya, tak boleh kita bertayamum. Antara sunat bersuci ialah dititik beratkan, ialah jimat penggunaan air. Jimat, sunat kita berjimat, ini fadilah yang sangat besar. Keempat, makruh membazir air ketika bersuci. Makruh, kalau kita membazir air, makruh. Makruh apa? Ulama kata tafutul fadilah, fadilat wuduk tu hilang ataupun kurang pahalanya. So kita berwuduk ni nak kumpul pahala, biar malaikat catat sebelah kanan tu besar pahala. Tapi bila kita membazir air, habis. Ya, kurang pahala, bukan tak ada pahala, kurang pahala, ya. Baik, kelima, perbuatan makruh dalam ibadah menghilangkan fadilat dan mengurangkan pahala. Ya, seperti mana saya sebutkan sebelum ini.
Baik, dalam hadis disebut satu mud bersamaan dengan 600 ke 750 gram. Ya, mud ni apa? Satu kiraan dua telapak tangan Nabi. Ha, ini satu mud. Dan ulama dia ada berbeza pendapat, tapi antara range 600 ke 750 gram. Hampir-hampir 1 kilo lah tuan-tuan, ikut kiraan. Baik, segantang bersamaan dengan 4 cupak, iaitu 600 kali 4 ataupun 750 kali 4. Nah, dia lebih kurang dalam 2 kilo lebih. Itu satu gantang air. Ya. Menurut riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam mandi dengan kadar 5 mud air ataupun lebih daripada satu gantang. Maksudnya fleksibel, lebih daripada itu pun tak apa, asalkan jangan terlalu membazir mengikut keperluan. Kalau Nabi satu gantang, kita nak mandi 2-3 gantang, okeylah kot. Ya. Tapi kalau mandi sampai 5 bali, 3 bali, itu dah kira membazir jugalah. Kalau boleh kita kurang-kurangkan, ya, supaya tidak lalai dengan perbuatan pembaziran ini. Sesungguhnya Allah tidak suka orang membazir. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Membazirlah. Ya, dan membazir ini adalah kawan-kawan syaitan ataupun saudara syaitan. Juga tidak digemari oleh Allah dan juga tidak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembaziran ini bukan hanya pada wuduk saja, tapi penggunaan yang lain. Basuh pinggan pun jangan membazir sangat. Ya, begitu juga basuh baju dan sebagainya, ikut keperluanlah, ikut keperluan. Tak adalah kita strict sangat sampai kita nak berjimat cermat, ataupun dalam kata berjimat cermat, pinggan tu tak basuh 2-3 hari, pakai pinggan yang sama makan dengan pinggan yang sama, tak boleh juga. Ikut keperluan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah, ada soalan ke? Nak tanya? Kalau ada lah. InsyaAllah, ada rezeki kita sambung pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki untuk bertemu pada sesi yang akan datang. Dan saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhamman ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaytah wa la maridan ila shafaytah wa la hajata min hawa'ij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik tuan-tuan, sebelum saya nak tutup, semalam bulan lepas ada tuan haji kata ada tak buku dia. Saya dah jumpa dah buku dia tuan-tuan. Hadi, nak jumpa kan? Dekat Shopee ada. Yang karang tu sahabat saya, Dr. Omar Muhammad Nur. Dia pencerah hadis dekat USM. Oh, kalau nak beli, bagus. Ya, untuk simpanan, untuk bacaan ke, ataupun nak bawa sini ke, bagus. Dekat Shopee ada. 40 hadis Fardu'ain. Ataupun hadis 40, hadis Fardu'ain 40. Boleh type lah dekat Shopee. Ada keluar tu. Boleh beli, harga dia dalam RM25. Campur postage tak silap saya RM29. Boleh, bagus juga, menarik. Dan kalau terjemahan ni, penterjemah ni saya kenal. Dr. Omar Muhammad Noh, orang yang alim, pakar hadis, dan terjemahnya sangat bagus, bukunya sangat bagus. Kalau berminat, boleh dapatkan di Shopee. Mudah saja, tekan saja, buka handset. Dia masalah tu bila buka Shopee kita beli buku tu, dia melagat beli benda lain. Itu masalah tu. Ya, jangan bini duduk sebelah. Buka Shopee jangan isteri duduk sebelah. Nanti dia melagat benda tu habis kita. Gurau ya perempuan, gurau, saya gurau saja. Ini tak ada nanti apalah ustaz dia menghina orang perempuan. Tak. Gurau saja. Ya, bershopping dekat Shopee ni laki pun sama je. Dengan perempuan yang sama ya laki. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.